Satu dari dua bangunan rumah dan sebagian besar harta benda milik warga di Kampung Cijengkol, Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ludes dilahap api. Beruntung semua penghuni rumah bisa terselamatkan. Sekitar pukul 4:30 Rabu sore, warga Kampung Cijengkol RT 02 RW 05 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, digegerkan kebakaran yang melahap dua bangunan rumah. Besarnya kobaran api mengakibatkan satu bangunan rumah tak terselamatkan. Seperti yang terekam melalui video amatir warga, warga yang mengetahui kejadian tersebut berhamburan memberikan pertolongan. Namun tenaga puluhan warga yang kesulitan menuju akses air tidak sebanding dengan besarnya api yang melahap bangunan rumah dan seisinya. Sedangkan pemadam kebakaran Kabupaten Bandung terlambat datang akibat padatnya jalan menuju lokasi. Kepala Desa Wangunsari menduga kebakaran bersumber dari tungku di belakang rumah. Rentannya kondisi bangunan semi-permanen tersebut membuat api dengan cepat menjalar dan mengakibatkan kerugian materi setidaknya 500 juta rupiah. Pada waktu itu memang situasi panik, sehingga pemadam kebakaran juga karena pada hari libur, jadi terhambat oleh macet di jalan. Selanjutnya, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Salah satu korban mengatakan sebagian harta bendanya selamat, namun perlengkapan rumah tangga dan uang tunai 19 juta rupiah ludes dilahap si jago merah. Ia mengaku terpaksa tinggal di kediaman anaknya untuk sementara. Artos nu kadurung 18 juta kirang langkung. Sampai Rabu malam, warga dibantu kepolisian masih gotong royong mencari barang-barang korban yang bisa diselamatkan. Sedangkan petugas damkar Kabupaten Bandung Barat terus memastikan kondisi bekas kebakaran dengan melakukan pendinginan agar tidak ada pemicu api susulan. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.